Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama selalu memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada malam hari ini masih dikaruniai sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita selalu mendapat berkah di hari kemudian. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita anut tuntunannya berupa iman dan Islam, dan yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, kami di sini selaku pembawa acara ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, laporan dari panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian sambutan yang pertama dari Bapak Kasun Dusun Bruno, kemudian untuk sambutan yang kedua dari Bapak Kepala Desa Ngeliman. Untuk acara selanjutnya, penyerahan tokoh wayang yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Kasun. Hadirin yang berbahagia, mengingat waktu memburu terus, maka kita awali sambutan atau laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, khususnya di Dusun Bruno dan Desa Ngeliman pada umumnya. Kepada yang bersangkutan, Bapak Sugeng Winarto, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Ngeliman, yang saya hormati para Bapak Ibu perangkat Desa Ngeliman, yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Ketua LPM beserta anggota, dan yang kami hormati Bapak RW atau Bapak RT se-Desa Ngeliman yang kami hormati, juga Ketua Lembaga Adat Desa Ngeliman yang kami hormati, para pemuda dan masyarakat Bruno yang kami hormati, juga kru rombongan Pak Dalang dari kawasan Kota Nganjuk yang kami hormati pula. Saderenge kula maturaken laporan kegiatan panitia ing Dusun Bruno, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam malam hari ini yang ceria ini kita masih mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di halaman SD Bruno ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan laporan keuangan yang dapat iuran dari masyarakat Bruno Plumpung. Dana yang masuk di panitia adalah total Rp23.390.000. Untuk pengeluaran atau penggunaan, yang pertama yaitu untuk pagelaran wayang pada malam hari ini sebesar Rp15.000.000. Untuk konsumsi Rp5.500.000. Sewa terop Rp1.000.000. Untuk dokumentasi atau syuting Rp1.200.000.
dan untuk operasional lain-lain yang tidak kami dapat sebutkan senilai Rp690.000 dengan jumlah total pengeluaran Rp23.390.000. Maka dari itu kami segenap panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan menjadi suksesnya acara pada malam hari ini. Kami mewakili panitia, bila mana ada kekurangan ataupun yang tidak berkenan di hati panjenengan semua dalam hiburan tasakuran pada malam hari ini, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dari kami, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Panitia Penyelenggara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ada di Dusun Bruno. Untuk selanjutnya sambutan, yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Dusun kepada panjenenganipun Bapak Bambang atau Bapak Heru, dimohon segera memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa, ingkang kula hormati sesepuh, bini sepuh, ugi Bapak Kiai, Bapak Ustadz, ingkang kula hormati Ketua Lembaga Adat Desa Ngliman, ingkang kula hormati Lembaga Desa, Bapak BPD beserta anggota, ugi LPM beserta anggota, juga rekan-rekan perangkat, Bapak Ibu, ingkang kula hormati ugi kula sayangi sedaya masyarakat Dusun Bruno, ugi mboten ketinggalan ingkang kula banggaken Karang Taruna Dusun Bruno, Karang Taruna Mbah Putih yang selalu siap nggih. Alhamdulillah hirobil alamin, kula panjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami, sahingga kula lan panjenengan sami saged makempal dateng SD Liman 2 menika kapureh angrawuhi amirsani pagelaran wayang kulit kanthi kidaleng Candra Gaul. Mboten kesupe selawat ugi salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi dalan ingkang sae, dalan ingkang leres dumateng kula lan panjenengan sami. Mugi-mugio kula lan panjenengan sami tansah pinaringan syafaatipun benjing dateng yaumil kiamah. Bikauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu
ugi adik-adik sedaya ing dalu menika rasa bangga kula, rasa bombonge manah kula dene masyarakat Dusun Bruno sampun saged iuran lan ugi saged syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Dene menapa kula lan panjenengan sami rasa syukur menika boten namung kedah bagi-bagi nanging saged arupi nyenengaken sedaya tiyang. Contonipun nanggap ringgit menika. Nggih. Kula mboten saged ngendikan kathah, sing jelas acara menika mboten saged kasembadan nek mboten asal dukungan saking panjenengan sami Pak Ibu nggih. Nah. Rezeki menika sak pinten rezekine panjenengan niku enten sing gadahane tiyang sanes. Pramila sing dereng nggih, sing dereng duwe syukur kalih sing nyukani rejeki monggo taun-taun ngajeng kita saling syukur saling memberi nggih dateng tiyang sanes utawi nanggap menapa kemawon. Nah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula sebagai kepala dusun dateng Dusun Bruno menika sepindah ngucapaken matur suwun sanget dene penopo panjenengan sampun purun maringi dana ingkang boten sekedhik, terus tenaga ugi sedaya kemawon yang kaping kalihipun kula matur suwun sanget dumateng panitia ingkang sampun laksanakaken kegiatan menika dari siang tadi nggih saking penekan petung dugi malam menika. Kula suwun keamananipun nggih pun supe untuk Karang Taruna Mbah Putih selalu siap nggih. Lajeng kula matur suwun dumateng para tamu undangan ingkang sampun kersa rawuh andugeni undanganipun panitia hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 73 ugi tasakuran cengkeh datang Dusun Bruno menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pagelaran wayang kulit menika nggih kanthi kidalang Candra Gaul menika penyaji terbaik Jawa Timur nggih. Pramila monggo mangke dipun pirsani sareng-sareng, mugi-mugi acara menika saged
kasembadan boten wonten alangan sak tunggal penopo. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Desa Ngliman kepada panjenenganipun Bapak Imam Widodo, waktu dan tempat di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, Bapak Yai, sesepuh pinisepuh ingkang tansah kula hormati. Ingkang kula hormati teman-teman perangkat desa, Bapak Ibu perangkat desa beserta istrinya. Yang saya hormati Ketua Lembaga Desa, dalam hal ini Ketua BPD dan LPM yang hadir beserta jajarannya. Ingkang tansah kula hormati Ketua Lembaga Adat Pak Womantan Sugeng Dalu kali Mbah Nyati. Tansah sumringah. Ingkang kula hormati Bapak RT RW Karang Taruna Dusun Gliman Dusun Bruno. Ingkang kula hormati Bapak Ibu dan tamu undangan yang tidak saya bisa saya sebutkan satu persatu. Sugeng rawuh wonten Balai Dusun Bruno. Balai napa niki? Lapangan napa niki ya? Halaman SDN Gimbal Bruno. Sowe setahun ngeten niki kula nembe ngeteke niki. Riyen alhamdulillah kita angkat payang. Nggih. Sadèrèngipun wau sampun kathah-kathah dipun aturaken, monggo sesarengan muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat hidayah yang sudah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Panjenengan diberi keselamatan, kekuatan, seger waras, saged rawuh malih wonten Dusun Bruno. Wingi pun wonten acara, saya yakin ini tidak menyurutkan hati panjenengan semua bahwa kesehatan ini harus kita nikmati. Maka dari itu ini barokah yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Makanya kita wajib bermunajat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Yang kedua, selawat bersalawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Ageng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pada malam hari ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 73 73 nggih 73 tahun Indonesia wis merdeka bebas saka penjajahan. Kita menikmati pada hari ini, kita tunjukkan bahwa masyarakat Gliman khususnya Bruno masih punya rasa punya jiwa nasionalisme yang
berikan untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Gitu betul? Pilih naga payang apa pilih perang? Perang apa naga payang? Wayang yo gede wayang sok leleh bayaran. Masuk. Agi bagi. Jamane Mbah Nyati pun jinane pun preksa. Ora iso jaman perang di turu penak mangan enak. Gitu. Isine wis digepuke kon romusa dan sebagainya. Wis Indonesia niku jaman sak menter dibujuki, Pak. Kali bangsa. Aduh nih, Pak. Maka dari itu, nggih. Dengan kegiatan-kegiatan rangkaian kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini dengan euforia tontonan sing banyak yang sudah kita laksanakan, jangan lupa nggih apa yang sudah diberikan oleh para pejuang-pejuang kita itu nanti terlewatkan. Nek ngeroyok kemerdekaan riyen iku toh nyawa, toh bondo. Gitu. Gitu betul Pak nggih? Maka dari itu monggo. Saya panjenengan itu punya tugas, nggih. Tugas untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Siap? Sanggup? Alhamdulillah. Kalau ini sudah tertanam Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, insya Allah nggih, dengan guyub rukun panjenengan semua, gotong royong panjenengan, tidak mudah penjajah itu mau datang lagi ke Indonesia. Karena apa? Kita sudah punya nggih, punya kekuatan, kekuatan lahir dan batin. Contohnya ngeten iki. Gitu Pak nggih. Contohnya ngeten iki. Tanpa ada guyub rukun panjenengan, tidak mungkin pada malam hari ini kita bisa memperingati ye, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73. Nggih dapatan? Nggih alhamdulillah delalah Gusti Allah ki ngekeki rezeki. Cengkae yo delalah iki koyo wah kabeh. Nandur lagi 5 tahun ki wah. Dalah rezekine wong liman. Ngoten. Gak ngoten kira-kira ya. Ya tanggah nanggap. Panggah nanggap. Panggah nanggap. Tapi duka nek sing gandhek-gandhek niku. Tapi saya yakin nggih, kita perlu memperingati dan salah satu adalah kita itu bisa nguri-nguri kebudayaan kita, nggih. Harapan kami kedepannya, nggih, ngeliman khususnya kita selalu berbaur, nggih, bersatu, selalu gotong royong, nggih. Jangan sampai ada don padudon. Kita ciptakan suasana ngeliman yang damai, adem, ayem, subur, makmur. Setuju? Amin. Allahumma amin. Nggih. Nggih, itu Bapak sekalian, Ibu, Bu Sindan lali niku wau. Jenengan nggih, sak sekolah yang didik. Engko nyangoni. Nggih. Nggih. Bapak Ibu, nggih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih partisipasi jenengan. Saya mewakili pemerintahan desa Bombong Ati kula nggih, masyarakat Bruno, masyarakat Liman khususnya semuanya nggih, masih bisa melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari semua apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara untuk kita semua. Akhir kata, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan kepada panjenengan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya acara penyerahan tokoh wayang yang akan disampaikan oleh Bapak
Kasun Dusun Bruno. Sebelum penyerahan tokoh wayang, perlu saya sampaikan, saya selaku pembawa acara, manakala dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semua, baik tutur kata maupun tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya, kepada Bapak Kasun dan Bapak Kidalang Chandra Gaul, waktu dan tempat disilahkan. Penyerahan tokoh wayang yang pada malam hari ini dilakukan oleh Bapak Kasun. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan semuanya. Merdeka, ayo merdeka, merdeka. Poneng wajah
cae wonopo yang panjingan rasaku cae wonopo sakune yang rasaku thank you.
ati kucak bumi saya panas ora kabotan nyangga dosane manungsa ingkang gelar ing jaman ngalengkut kuno Mahatma Patih Ratu Ngalengka Kuno ingkang asesine Prabu Sumali Raja dalah Raden Jambu Mangli ingkang kedanan pulunane piyambak morak marik jagate wong Ngalengka. Sukasi Sukasi Thank you.
말랑캉 쇼랭 랑우탄의 아름 아름 단우 단우행 아비앗 나로통의 팔랑이 차원 오수코무란 Kau Kanjeng Rama Penemban wonten negari Roko Polo mriki kula ngaturaken sembah sungkem sandhaping pepodo Kanjeng Rama Penemban ing gegir penyu awit namastuna Mas Sidam sekaring bawana langgeng iya ngger Kaki Prabu Danapati wis ndak tampa dene sira ngaturake sembah pangabekti ora liwat pangestune pun bapa wae tampanana Kaki Prabu Danapati. Nuli nggih. Kanjeng Rama Penemban sampun kula tampi mugi andadosaken jimat paripih. Kula dene ana perlu wigati apa sumengko pengawak bodro animbalipun bapa ing gigir penyu rawuh oneng negara Lokapala kene Kaki Kanjeng Rama Penemban kula ngaturaken kenging penuwun dene paduka sampun kepareng rawuh wonten ing negari Lokapala mriki kadang yang manah kulo dene mriku kulo ngemban praja Lokapala rumaos gotang raos manah kulo Rama Penemban
dereng jinajaran garwa ibu sura ing sedaya para kulawarga dalah para kawula ing negari Lokapala mriki menawi kula mriku ngemban praja wonten ing Lokapala Nyokrowati mbau dendo nanging dereng jinajaran garwa Rama Penemban Kaki Prabu Danapati ya banjur wanudya saka ngendi ingkang dadi panujuning karsanto Kaki Prabu menawa putri Atmajaning Narendra ngendi menawa Endang putrane Pandita ngendi lumayan bumi kurping langit botol wonten wanudya sanes kejawi putri saking negari Ngalengka Atmajanipun Prabu Sumaliraja ingkang asesilih Dewi Sukeksi Kanjeng Rama Penemban namung sang Dewi Sukeksi ing rikalungguhan menika anggelar sayembara perang sinten ingkang saged alit ngasoraken agengipun mejahi Jambu Mangli punika ingkang dipun suwitani pramila Kanjeng Rama Penemban ing rikalungguhan punika kula badhe nyuwun pamit kula badhe mapakaken kridhanipun Jambu Mangli Kaki Prabu Danapati ing rikalungguhan iki aja daya-daya ibarat ana tetembungan anak polah wong tuwa ingkang bakal kaparadah ing rikalungguhan iki pun bapa ingkang bakal ngebun-nebun esuk anjet jawah sore nglamar marang negara Ngalengka diraja ngelingi lamun to Yayi Prabu Sumaliraja iku maksih kadang tunggal pambudi marang panjenengan ingsun menawa ora bakal yen to nampik kang dadi panglamarku Kaki Prabu Danapati lajeng kepareng Kanjeng Dewa Cigatus pundi karya eca pinarak pun bapa dhewe ingkang bakal anglamar marang negara Ngalengka diraja sikra bala kang tumengal perang campo samyama dali lelo tatet wileting kota dayuang gong menguncang niti ngong bincang sangat cimicil latinyo ngedali wuwus terus to cumano tinggi aduh Kanjeng Rama Dewaji menawi mekaten sembah kula ingkang nderekaken paduka Kanjeng Rama Dewaji badhe anglamaraken ingkang putra dhateng negari Ngalengka diraja iya Kaki Prabu karyaca pinarak pun bapa dhewe ingkang bakal budhal ing rikalungguhan iki pun bapa minta Kiai Lurah Semar andherake lakuku marang negara Ngalengka nggih ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Penemban menawi keparengan dharatur kula mboten wonten lawanipun utusan duta sandi telik menangka jambangi lampahipun Rama Kanjeng Paduka
Yo, Panendro, opo no suwane goh muko moro majwa katimbalan. Pandu toto kati wisoyo Indriakso toro maruto Mawono ono maruko ono Kuhmuko Aulaya arwan talilim balaling dengar sobo duko Kanjeng Sinuwun ing rikalungguhan iki ingsun bakal meminta marang panjenengan budhalo marang negoro ngalengka ing wektu dina iki memanuhi lakune Kanjeng Rama Penemban bakal angebun-ebun esuk anjeng Jawa sore lajeng bareng Paduka Adi bidah dinten mulopo mangkato dino iki uga namung sing ngati-ati pawelingku ngeling ana lamun to punggawa ngalengka iku padha sekti mandra guna aja pegat ing kaprayitnan goh muka nggone nggih ngestaken dawuh kula badhe bidah dinten menika ugi risang goh muka cancut saweka Troning nagring alengka kale sing rupita wong Oh
Riko Den Prayetno Semuri Resikro Ambalik Titioni Titioni Gondoyoni Bagagaku gaku gak mel mel satu lito niki kan kula mas pausaken ketinggalipun panjenengan Sang Resi Wisrawa ingkang sapa temon kalian kula Semar iyo Kiai Lurah Semar ing rikalungguhan iki aku bakal meminta Kiai Lurah Semar andharekake aku marang negara Ngalengka. Wonten perlu menapa dadake dugi wonten negari Ngalengka? Ingsun bakal ngebu-nebu esuk njejawah sore marang putri Ngalengka Diraja. Sinten ingkang kersa andhau? Ya iku Kaki Prabu Danapati, ya atmajaku dhewe Kyai. Nggih, syukur-syukur. Nyatanipun ingkang sinuwun Prabu Danapati sampun kepareng kersa palakrama. Kula nderek mangayu bagya Pemban. Iya Kyai Lurah Semar. Namung kula menika badhe paring pemut kalih paduka. Kepiye Kyai Lurah Semar? Dika niku dados jejering duta. Duta niku utusan. Sampun ngantos lirwa saking kewajiban, Den. Duta menika laku utami paduka ingkang tansah angemban. Kula suwun ampun lirwa saking Purwaduksina. Menika pakaryan ingkang wigati.